Goblok. Baik, sudah kita di sana. Dadan. Di tahun 2022 ini kita punya konten baru, guys. Setup baru juga nih. Tuh, lihat. Ini kita. Huh? Kenapa lu? COVID anjing. Ini gara-gara tahun baru. Terus kita harus punya semangat baru. Yoi. Gitu doang ya. Emang semua juga gitu. Apa sih anjing? Gak profesional. Nah, ya. Udah ada yang baru di sini, kalau misalkan mau nyimpen sesuatu boleh ya. Boleh. Ini 3 juta ya sini. Ya, ini 3,5 nih. Karena di kanan lebih baik, jalan yang lebih baik. Oh, kalau sini 5 juta. Nah, 5 juta. Tetapnya ini JBL anjing, satu mayar 5 juta. Oh iya benar. Ya. Ya. Ini di konten baru kita namanya apa sih? So tahu. Apa tuh so tahu? Sode. Cerita sih. Pengen tahu. Salah. Ulang. Ini konten baru ya, cuy. Namanya apa sih itu? Namanya itu adalah So Tahu. Ade. Ingin tahu. Ya. Tahu. Pengen tahu apa sih kita teh? Ya, jadi kita di sini bakal nyari tahu aja mengenai hal yang belum pernah kita coba sebelumnya ya. Ya. Tapi karena setnya kita di sini, di studio sini, kita bakal nyoba makanan-makanan atau minuman. Nah, goblok sih ngolok-ngolok anjing. Kita bakal nyoba makanan atau minuman. Yap. Yang tentunya belum pernah kita coba sama sekali sebelumnya. Betul. Yang menurut kita tuh kok ini unik. Asing banget, aneh. Tapi ini kita berarti gak akan coba makanan doang tuh. Kayak kuda kita nyobain. Iya, bukan, maksudnya kita kan ingin tahu tuh perihal apa. Gak bisa jadi sekedar makanan. Bisa soal bisa seksual jadi. Kan ini ahlinya. Oh iya, yang belum tahu sih. Belum, main pengen nyoba dong. Nah, sekarang ujik. Di episode pertama, yep. Kita akan mencoba makanan yang udah kita beli dari tempat terdekat. Dan ini unik-unik ya. Unik sumpah, gue belum pernah nyoba seumur hidup gue dan gue baru lihat sih. Sama gue juga. Nah ini ya, ini emang cukup menyedihkan ya. Tuh itu ini, apa itu? Yang pertama ada Oriental Style Instant Kuacap Mama Tunglai clear soap. Tunglai. Oh, Tunglai. Itu dari mana itu? Ini Thailand. Tuh, ini belakangnya Ahari ngerti lihat mana Har. Oh, ya? Oh, ini diproduksi oleh Presiden Thailand anjing. Oleh apa? Presiden Thailand. Emang Thailand presiden bukan kerajaan ya? Presiden Thailand. Ah, presidennya. Masak. Ini pantasan Thailand tuh ini ya, mungkin presidennya tuh benar-benar humble karena dia masak untuk rakyatnya sendiri nih, mama. Yep. Nih, yang kedua. Tadi ada mama. Mama. Ini papa. Papa. Aduh. Oriental style instant sama kuacap, cuma mereknya papa. Rasanya juga beda itu. Iya tuh. Ini apa? Bahasa Arab namanya. Ini campuran Arab Thailand ya? Ini nohop neng pang te la om nai. Nah, ini papa dari Thailand juga nih. Dia oriental style sama juga nih. Sup juga nih. Sup juga ya, rasa apa ini? Ini rasa kuamplop. Ini rasa bui. Ini belenggung. Banhout. Oh, banhout. Banhout. Ini bacaannya ini. Andin dek tebiak. Ini ada lagi lah. Itu langsung lah. Papa. Pokoknya kita nyobain kuacap semua ya. Kuacap. Kalau ini rasa chicken coconut, anjir. Chicken. Ayam, tapi ada coconutnya, ada kelapanya. Gimana rasanya? Gitu. Kayak serundeng juga kelapa. Enak, tapi santan itu kelapa. Kan beda lagi, serundeng mah udah kering, gimana? Santan itu kelapa. Ya, tapi kan udah disatuin sama. Oh, nyawain di nama eta. Tapi bisa tuh goblok lu yang mana? Ini tadi rasa apa tadi? Itu rasa tom yam. Ini ya tom yam ini. Ini rasa kakai. Tom kakai. Tom kakai. Satu lagi. Bonap. Satu lagi. Lo ini mah beda ya. Ini bukan apa enggak tahu. Ini bento apa aja? Wah, seafood snack, cuy. Cuma dari Thailand. Dari Thailand yeah. Ini. Oke, jadi ini semua makanan yang di sini adalah berbau-bau Thailand. Thailand. Ya. Sawadikap. Dari kita ini belum makan kondisi. Jadi katanya pasti bakal langsung. Berarti kita masak dulu nih. Penyapain. Kita masak dulu aja ya. Penyapain. Jangan dulu. Itu harus diapain sih? Langsung dimakan. Wangi-wanginya. Aduh. Anjing. Enak goblok kepiting. Oh iya, seafood ini kayaknya minang lah, cekan minang lah. Ai. Kita dulu atuh. Kita langsung masak direkam. Lah, iya nih. Apa anjing ini? Anjing. Makan keripik, makan plastik. Oh, keripik kaca. Hah?
Coba sekarang ya? Iya, cobain. Itu tuh harus diapain dulu, jangan. Enggak, cuma snack doang. Ini mah makanan ringan. Coba snack dulu deh. Coba snack. Coba snack. Sebelum ini kita coba snack dulu ini ya, berarti ya. Iya. Makan yang easy-easy. Sekarang spicy, cuy. Coba dulu nih. Dari teksturnya dulu, lihat dulu ya. Lihat ya. Lah, sih nak orang pertama. Kita coba makan pertama. Sof, bento. Ini isinya sedikit ya. Ini berapa tuh harganya? Enggak tahu ya. Tahu. Harganya tadi aduh, mana tuh dikasih kada? Pokoknya ini enggak tahu harganya berapa, tapi ini sekitar 20 ribuan paling leh nih. Iya, 15 lah. 15-an lah. Masa ya, segini. 20-an lah, 15-an lah. Isinya cuma segini ya nih. Nah, kecil. Ay, aduh, apa itu? Ini coba nempel ya. Nih, kita coba satu-satu. Coba satu-satu nih. Ntar dulu atuh buksetnya. Dua segini dulu. Ay. Yes, so. Ay, sini ya. So. Dari bawahnya. Hey! Banyak banget. Emang kenapa nyoba? Ya kecil. Hati-hati mau takutnya babi, so. Takutnya babi. Enggak, kan ikan sama cumi. Gimana itu? Ini kayak keripik sih, kayak keripik apa ya? Kayak keripik yang lengket-lengket loh. Balado itu tuh. Balado. Iya, balado bener. Tapi ya, wanginya wangi seafood banget. Bau kan nggak suka bau cumi ya, kayak gini bau cumi lagi kan nggak suka ini. Oh, coba ya satu. Kalau dalam bentuk keripik nggak apa-apa kan. Dua, tiga. Lengket tuh makin nikunya kok makin aneh ya. Makin aneh ini. Hanyir banget nih masukannya. Hanyir banget. Ini makan manusia atau makan ikan? Kucing kan. Makan ikan. Ikan makan ikan gimana ceritanya? Gue kan ibang. Ntar deh, giginya tahan dulu. Rasanya apa menurut mana? Lengket, benar kayak balado. Tolong gak balado apa yang namanya teh? Terpik. Singkong, singkong, terpik singkong. Terus lengket, manis. Ada asemnya, ada asinnya. Enak nano ya? Enggak juga, cuman kayaknya ini apa ya? Kayaknya ini ikannya tuh basi deh maksudnya. Kayak rasanya tuh kayak ada asemnya gitu loh. Emang basi ikan basi. Emang asem. Bau hanyir ikan aja mungkin, bau laut. Dia bau bau laut ya? Enggak tahu lah, pokoknya hanyir banget baunya sebenarnya mah. Cuma manis. Dia manisnya strong sih, cuy. Baunya kayak laut ini yang Samudra Pasifik lah. Oh iya. Itu. Enggak ke Pangandaran. Tapi sumpah enggak, gua enggak suka sumpah. Aneh anjing. Aneh sini. Kok jadi cemilan kayak buat nonton Netflix itu enggak? Enggak enjoy sama sekali. Gua sumut langsung auto ini mah. Dia ya, mau ciuman juga susah anjing. Aduh. Tapi katanya hot spicy enggak terlalu pedes sih kalau menurut gua. Mm-hmm, ya enggak banget lah, enggak sangat pedes lah sedikit. Terbuat dari apa itu, ikan apa? Nih. Megalodon anjing gitu. Anjing. Enggak bisa. Cuma-cuma 35%. Tepung gandum terus susu tapioka. Nah ini tapioka, orang bikin lengket itu tapioka bro. Nah ini bumbunya nih, saus cabe, terus air, cabe, bawang putih, gula, garam, asam asetat. Anjing asam asetat loh. Coba ada kandungan apa, sehat gak sebenarnya? Sehat ini nih, karena ada mengandung alergen. Apa goblok alergen? Kan, alergen. Alergen ini mengandung, apa namanya, kalau misalkan kita hidung gak tuh? Alergi. Terus ngorong. Oh bukan. Nah jadi lebih dapat korongnya kalau alerginya banyak. Apa sehatnya anjing? Saya ini buat alergi. Dia alergi yang kayak aing. Cuma bisa makan ini kayaknya. Iya. Enggak alergi. Oh jadi bisa yang alergi. Oh jadi khusus buat orang alergi orang dalam seafood. Bisa tetap. Oh kalau orang yang alergi dalam seafood. Dia makan seafoodnya kayak gini ya. Iya, jadi misalnya mana alergi makan apa? Udang. Nah, ini kan cumi. Ya makanya benar. Ya pokoknya nilainya berapa nih, Jo? Dari penilaian. Aduh anjing. 7 1 sampai 10. Biar masih ingat rasanya. Biar masih ingat rasanya maksud gua. Saudara 7. 7. 6 anjing gua mah. 5,5 aing ini. Pokoknya ini kalau misalnya buat sehari-hari nggak recommended. Nggak recommended ini buat mau ngecil sambil nyemil ini juga malah gak. Pusing jadinya. Apa menurut penyanyi pak? Gemo. Oke, sekarang kita bakal coba masak nih yang mana dulu nih, semua langsung. Semua langsung lah. Nih kayaknya kurang enak nih anjing dari gambarnya. Dari gambar. Lihat kata pak. Ini tuh apa coba? Bukan lu ya bapak. Oh. Oh, kita lihat deh. Sok yang papa tuh. Anjing jijik. Itu yang rasa apa itu?
Ini yang papa. Baunya. Alah anjing. Cobain ayo. Itu rasa apa dulu tuh? Papa mulai. Ini bentuknya gini apa anjing? Anjing apa ini gila? Lihat nih tuh. Bukan goblok, itu semua gini. Tuh. Ini semuanya gini. Anjing, permen mie anjing. Kayak gini kayak keripik apa namanya? Kaca. Tuh. Oh iya, anjing nih. Tisu minyak. Opak tuh. Itu jangan dimakan. Jangan lo dimakan goblok. Dari kita masak langsung. Itu beda-beda ini mah. Ini aku mah gini. Yang mama mah. Wah ini cocok nih mama sama ini papa ini. Yuk kita masak dulu guys. Nah kita lagi panasin si airnya ya. Ini apa nih yang papa? Ini yang papa. Sabar dulu kita belum panas. Udah panas tuh. Tuh kayak gini bre. Jadi bubur anjing nanti kira. Itu yang apa? Ini yang clear soup. Clear. Oh ininya mah pastanya mah sama semua bentuknya. Iya. Yang kamu pakai. Sebelak anjing gimana bro? Nah ini yang apa? Yang ini nih Thai Tom Yum. Thai Tom Yum nih kayak gini. Anjing juga Thai. Ini Thai tikus anjing. Ini apa nih? Ini yang Tom Kakai. Tom Kakai papa ya? Apa sih? Ini papa ujian. Ini oh ini ladanya nih. Clear soup. Clear ini soup. Yang clear soup ya. Terus lagi kecil-kecil. Oh liat. Oh sebenernya gimana? Lihat nih. Itu pakai air nggak sih? Seblak Thailand bro. Oh ini mah seblak sih anjing tuh. Ya, tapi jadi melongkir-longkir gitu. Oh emang iya. Ini jadi bulat-bulat tuh. Oh iya. Yeah. Oh jadi udang perlahan loh. Otak kamu udang. Ini oil tuh minyak. Apa lagi? Minyak oil. Garlic. Oh ada ini juga bawang bombay. Ada bawang putih. Anjing. Ini garlic. Ini di pasar kan. Lihat. Ini di pasar kan. Ya, tuang. Ini sih panas. Ini sih Kang. Anjing digambarnya mau bagus ini enggak kayak sebelah anjing. Ini enaknya kayaknya ini. Tapi wangi loh. Wangi lah, kalau gak aku mah gak akan dijual. Ini mah juga nanya iya belum? Skala apa bro? Iya ini nih skala pemuda. Pakai nasi gak? Pakai nasi gak? Ya bawa. Pakai nasi aja udah kenyang gue. Bawa nasi. Enak pasti nih, dari wanginya sih enak ya, harusnya enak. Harusnya satu aja nasinya. Itu loba tuh, seji dua, tiga, apa kenapa punya biji? Ya, sekarang kita udah beres masaknya, ya. Ya, ini terlihat enak kayaknya nih. Sumpah ini asing banget, pertama kalinya gue lihat seblak ini. Ini enak kayaknya nih. Ini juga enak kayaknya. Ini juga nih, kayak mie. Oh iya, anjing ini apa? Ada asam-asamnya coy. Ada wangi asam-asamnya. Tom yum tuh. Ya, jadi ini tadi yang tom yum. Nah, ini yang Tom Kai. Tom ya. Kai Kai yang coconut ya. Coconut ayam. Ini ada yang oriental. Ini oriental style. Sama. Banut. Banut. Sama itu yang clear soup. Clear soup-nya juga udah wangi ini. Tapi dari teksturnya juga gila loh. Enggak tahu ini apa anjir. Antara skala apa muda yang seblak dijikeun. Mi bukan gitu ya. Enggak kayaknya emang seblaknya Thailand kayaknya. Seblak Thailand. Iya. Ya udah sok sekarang cobain lu yang mana itu dulu sok. Clear soup. Oh. Takutnya dia nangis dah kalau. Aduh. Kamu enggak apa-apa ya? Kalau enggak apa-apa. Coba dulu. Ayo dulu kali ya. Dan kita tambah cobain nasi ya kalau misalnya enak lah. Iya, kalau enak. Kalau enak karena ya. Belum makan. Nih ya. Nasi kayak coba dulu airnya barengan. Kocok dulu kali ya, biar rata. Ini sih. Udah. Pici bos. Asin bisa anjing. Asin. Ini kayak kaya mie. Kayak Indomie. Kayak Indomie. Ini kayak bubur ini, bubur orang sakit ini. Muntah. Oh, iya. Itu dia. Ini. Kurang air sih ini. Ini kurang air, biar harus banyak. Tapi kalau ini banyak enak sih kayaknya. Pedas juga ya? Enggak terlalu. Enggak hangat doang. Sekarang kita coba sama
pastanya ya. Ini pasta. Ya, ya seblaknya pakai seblaknya ya. Saya makan seblak. Seblak. Seblak ini. Seblak anjing. Seblak ini. Ini seblak. Seblak goblok ngomong mah seblak. Anjing biar mahal. Ini biar mahal aja, guys. Kayak nasi enggak nih coba? Coba. Kayak nasi. Kayak nasi mau. Boleh dong. Lebih balance rasanya. Balance enak ini. Enak. Enak nih. Berkenyang. Berkenyang. Cuman kalau misalkan si lu mah lapar anjing. Kalau misalkan si ininya doang kan asin, ini jadi lebih enak ya. Oh iya, karena ada enggak terlalu asin juga. Neutralisernya gitu. Udahlah dulu ya. Udah dulu kali ya. Ya. Oh, yang lain. Pakai nasi enak sih serius. Asin banget. Itu ya, tadi yang clear soup ya. Ini yang clear soup ya. Kita coba. Nah, ini juga lembut ya. Ya lembut kayak kenyal gitu nih. Karena kita coba bertiga. Itu apa itu? Ini yang banut. Di lap dulu yang tadi. Oh iya. Minum dulu harusnya. Minum dulu deh dikit biar ada neutralizernya. Setelah udah nyoba. Enggak ada minum ya? Enggak. Rumah apa ini anjing? Jangan dihabisin dong, hei. Ya Allah, tolol anjing. Anjing. Bau di goblok. Aing mana? Anjing. Lah, coba kuahnya dulu. Kuahnya dulu ya. Tuh. Anjing ada. Anjing ada rasa anehnya. Apa itu kayak obat anjing? Ya kayak ada pahitnya. Makin lama ada pahitnya sih. Ya, pahit terus ada obat kayak wangi obat anjing apa ya? Kayak baru rumah sakit. Pahit, ada pahitnya nih. Oh, paracetamol. Pahit, ada pahitnya, ada asinnya nih. Ada asam dikit, bro. Ada pahitnya, tapi yang pakai pasta ya? Pakai pastanya sebelah. Ada baunya juga. Kata yang ini bau rumah sakit. Enggak, bau rumah sakit. Bau rumah sakit, anjing. Bukan. Klinik, klinik. Ya, so, lebih enak. Lebih enak itu. Lebih enak ini. Coba pakai nasi mungkin. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya anjing tep pipasnya beres nih kalau mah iya, ey. Gue kurang suka ini sih. Kurang suka. Bisa nggak enak? Sausol lah ini. Lebih enak ini bro. Iya lebih enak ini. Legit ini mah enak. Masih gitu ya, rasanya teh aneh. Oh, oke. Next, chicken coconut. Wah ini nih, gue menurut gue enak. Ini nih. Ayamnya ada coconut. Wah ini lebih kental ya. Kental. Creamy, lebih creamy. Oh, karena coconut. Yap, santan. Nih, sekarang kita coba kuahnya dulu dikit. Coconut ya. Coconut chicken. Dari wanginya kayak opor ya. Tuh, asli kayak opor sih. Opor ayam. Tau lah. Coba ya. Satu, dua, tiga. Anjing, asin pisan. Oh, ini terlalu asin nih, harus tambah ya, air. Enak kok ini serius kalau ini mah. Oh, ini enak nih kalau tambah air dikit aja. Wah. Kayak kari ini kayak kari ya, kari. Tapi ada asam dikitnya. Ada asam, ada kari, ada karinya. Tetap air tuh sih. Air putih oi, biarin. Ini air apa anjing? Air minum goblok. Oh, air minum goblok ini. Dah. Nah ini bakal lebih balance nih kayaknya nih. Tambahin air tadi ya. Coba. Sama langsung pasta enggak? Sok. Sabloknya. Sablok. Tuh, tuh asli sih kayak opor tapi ada asemnya. Asemnya. Dan ada beneran kokonatnya, rasa kokonat ada. Masa? Enggak. Ada sumpah. Enggak. Sumpah yang mau ngerasa? Enggak. Sumpah. Kokonatnya cuma buat ininya doang, pelembutnya. Iya, tapi ada rasa coconutnya. Ada. Kurang ngerasa sih. Ini namanya buta warna. Apa kan enggak buat warna, bukan bau. Ya kita pakai nasi coba. Coba tahu ini jadi pelengkap. Asam ya? Iya, asam ya. Asam sih, bro. Aduh, aduh. Oh, anjing. Ya tak ini. Enak lah. Rasanya enak. Tapi masih lebih enak itu kalau menurut gue. Iya, lebih seger, lebih enak ini. Lebih seger ini. Ada pedasnya pas gitu. Kayaknya orang Thailand suka yang asem-asem ya. Emang ya?
dari tadi asam. Tom yum itu asamnya. Iya. Karena Thailand itu kan fetishnya kayak tag-nya. Hah? Rasul. Langkangan tag main bola. Ada. Ini nih paling enak nih kayaknya. Nah, ini yang terakhir ini pojok gua ya. Aing. Aing. Tom yum, rasa tom yum nih. Ada pedes-pedesnya. Tom yum mungkin udah umum ya di rasa di lidah kalian karena ya. Banyak lo udah. Kuahnya dulu. Kuahnya dulu ya, guys. Kuahnya dulu ya. Wah, enak kan nih. Ini baru enak. Tom yum sih udah asyum. Di lidah kita udah cocok sih. Udah sering ini pakein, sekarang pakai sebelahnya. Dan ada asam plus pedas. Ya, tom yum lah. Ini. Tom yum. Wah, ini kuat banget asamnya, cuy. Asamnya asam Thailand nih. Seger banget, Sudir. Wah, ini tambahin bon cabe enak sih. Pedo anjing. Pedo anjing, muncul iya goblok di promosi ya anjing. Tuh anjing, apa lah anjing bibir bocor lah. Nah, coba campur. Aduh jangan campur. Ini oh, campur ini. Yang mantap dulu kah ya? Yang mantap. Campur biasa. Itu. Biasanya ada berapa kemungkinan nih? Ada probable. 16. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga. Enggak dong. Ketika empat, 16. Enggak dong, Bego. Satu, dua, tiga. Ini kan kombinasi seperti ya, ya. Alah, udah coba aja. Anjing deh. Coba, tadi itu enak kan tuh campurannya? Ya. Campur apa sama apa? Yang clear soup sama yang ini. Tom yum, tapi tom yum masih terdominan dia. Nah, kesini aja. Jangan. Kenapa? Lebar atuh. Oh, enak nih tom yum clear soup nih. Anjing, ngereng. Enak ini? Enak, sumpah. Enak, Nek. Mantap. Mantap ya? Mantap. Seger banget tom yum, asli deh. Tom yum udah best ya deh. Kalian ini harus coba sih. Karena jarang loh. Orang nge-reviewnya ada gak sih? Orang belum pernah lihat, serius. Ada kayak. Cuman ada. Gak segede kita view-nya. GAR! Curi aja, ngomong. Kita coba pakai ini. Tom yum sama Banwood. Wah. Omeng Banwood. Lebih dominan ini lah yang jelas, tapi enggak bikin makin enak. Enggak. Jangan bawa obat anjing lah. Enggak sini. Paracetamol tuh. Ini tom yum sama coconut. Coconut. Enak tuh kayaknya. Wah. Oh, dia enggak bisa bersatu loh. Entah apa. Yin yang loh. Coba. Ini makin asin. Asin. Asin ini. Asin. Ini sama ini coba. Ini the best ini. Itu tom yum sama clear soup the best. Iya sih cuy. Nying enak nih. Gak ngomongin. Coba dulu tuh. Coba. Ini asin banget kan. Kan tiga kombinasi gila. Ah anjing, hambar aja minta deh, hampir saru. Pahit campur asin ya jadi. Anggar bawa obat. Udah lah. Ini the best udah tom yum sama clear soup. Asli men, clear soup tom yum the best anjir. Hey! Sini mah. Saya lapar kok belum. Itu jangan jatuhin lagi dong anjing, langsung aja makan semuanya. Keras. Enak enggak. Best. Apa nih? Udah ya mah? Ini berat beratnya. Itu naon ngomong. Dahar anjing sih, lagi ngayam deh anjing. Kurang puas kenyangnya. Goblok minat. Gitu ya. Mending pecel lah ya sini. Jelas pecel lah. Pecel gua. Tapi ini sih paling the best ya sejauh ini ya. Kemiar. Bungkusnya kira. Ini kalau kalian pengen beli kuacap. Nih, kuacap yang Thai Tom Yum. Ini paling the best. Jadi urutannya menurut kalian mana nih yang pertama? Aing ini. Paling gak enak. Berarti ini paling semua dong gak enak. Ya, enak. Bang. Berarti kita sepakat ini paling gak enak ya. Jangan beli itu ya. Tapi nggak tahu kadang kalau ya, mau kalian enak mah nggak apa-apa sih. Kedua, menurut saya ini
apa sih menurut Aing? Pasti semuanya sama pasti. Sama. Dom Kai Kai yang coconut, ketiga clear soup. Ini ketiga clear soup. Keempat, nah dan ini juaranya ini, guys. Wah! Ini paling enak. Thai Tom Yum. Nuh habis tuh yang Tom Yum. Habis, iya ini 6 rupiah anjing. Tapi ini jujur ya, ini pertama kalinya gue tahu ada makanan semacam ini kayak gini. Enggak jelas anjing dijual di Indonesia. Siapa lagi anjing? Dah, ini baterai berapa? Gimana tadi? 3. 3. Kalau beli review jujur. Emang bohong. Jujur. Ya, settingnya nih, guys. Jelas nih. Tiga. Udah kan urutan tadi diurutin. Ya udah, pokoknya paling enak lah ini. Nah, ini kan paling tinggi berapa? Sok 8 lah. Boleh. Ya, 7,5 kalau gue. Ya. Yang 7. Walaupun memang paling enak, tapi kayak bukan jadi pilihan utama aja kalau kita lapar gitu kayak. Iya, gitu masih ada pecelnya 17.000. Ya, dan masih better banget Indomie lah gitu. Indomie sih. Ya, Indomie 3.500 enak. Tapi ada yang goreng ini enggak ya? Kita coba goreng benernya. Alah. Ya bisa tuh. Ih, bisa jadi keras anjing. Keras atau camping gitu loh. Kayak tadi di pasar. Jadi kerupuk jadi. Nggak ada enak-enaknya ini. Mungkin nanti kalau jadi kerupuk meresap, set. Allah, udah. Oke lah, kalau gitu semuanya udah kita coba. Ternyata dan sekarang kita udah nggak penasaran lagi. Nggak penasaran akhirnya. Ya, berarti kalau kalian lihat nanti yang warna ungu gini, langsung kalian cabut, nggak usah dilihat lagi. Karena ini nggak enak. Nah, kalau kalian lihat ini, langsung beli. Boleh, boleh. Langsung beli. Nih, ya kalau warnanya ada Jack tuh, boleh. Ih, berarti suka ada Jack. Ya guys, ini anjing siap buluk baik. Kalau gitu makasih banyak semuanya yang udah nonton. Kalau kalian misalnya punya saran, rekomendasi ya, makanan apa yang harus kita coba nih? Ya, itu apapun ya, kayak misalkan torpedo beruang misalkan. Goblok gitu loh. Susah nih. Pokoknya kasih rekomendasi sellernya juga di. Tapi mana udah pernah nyobain jan beruang deh, torpedo kuda udah cobain? Belum. Nah, cobain. Jangan kan kuda lah. Torpedo ayam aja. Kucing mati. Emang ada gitu torpedo ayam? Emang ayam punya titit? Ya punya ada, atau ada gimana? Ada gitu? Eh gak pernah lihat sih murung? Ih gimana ya? Gini ya. Gini merah gini. Merah nguncup gitu. Oh iya. Kok gak tau? Mau. Ya kalau misalnya kalian misalnya punya tadi saran makanan-makanan apa, langsung aja komen di bawah atau DM ya, ke Instagram kita masing-masing ya. Nah di sini. Oh ya. Siapa tahu nanti kalian ada makanan yang unik. Apa aja bebas lah. Yang makanan hewan pun boleh kita coba. Boleh, tapi makanan hewan. Bebek aja. Mau apapun lah, pokoknya yang asik. Misal jangan tai lah. Jangan tak. Mau coba tai goreng? Enggak usah. Viral tai goreng masuk. Iya, jangan juga. Kalau ada yang jual, sok. Sok ya. Ada gitu? Kalau ada yang jual. Oke, oh gitu. Makasih banyak kemarin nonton. Kita ketemu lagi di video so tau selanjutnya. Iya. Jangan buat di like. Share. Comment. Subscribe, guys. Mana barisannya? Aneh. Mana pisan goblok? Oh, anjing. Oh, anjing.